monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Menir Otomotif hari ini dan di hari weekend ini. Ya, Menir akan kasih tahu ke agan-agan tentang mobil yang baru datang. Ya, jangan lupa like and subscribe serta share channelnya Menir Otomotif agar channel gua makin mengudara. Ya, ini dia mobilnya. Salah. Bukan ini. Bukan ini. Saya salah. Sorry. Nah, ini dia. Dua mobil dengan emblem yang berbeda. Di kanan saya ada Honda Brio e CVT 2014 dan di sebelah kiri saya ada Calya GAT Automatic 2017 warna putih. Oke, agan-agan. Nah, untuk spesifikasi seperti biasa tidak saya jabarkan satu persatu ya, cuman ngesut aja dan harganya tentunya. Oke. Jangan lupa nih. Kopi hideung heulan. Kopinya para lelaki, mantap. Tuh kopinya tuh. Masih ada ya. Ini banyak yang nanya tuh kopi kosong apa enggak sih. Ini kopi masih ada nih tuh. Masih anget lagi. Oke, agan-agan. Ini Brio e CVT 2014 bertransmisi matic ya. Warna abu-abu, dimana plat ganjil. Pajak panjang bulan 2 untuk kaleng 2024. Nah, untuk daerahnya ini Jakarta Utara. Ini dia kenampakannya. Ini gen pertama dari mobil Brio. Untuk harga cashnya kita bandrol di 108 juta nego tipis. Oke, untuk harga cashnya dibanderol dengan harga 108 juta nego tipis. Amazing. Nah, sedangkan untuk harga kredit bisa nggak sih? Harga kredit kita DP di 20, angsuran estimasi di 2,8. Untuk DP-nya bisa nego lah, ya, bisa turun-turun dikit lah. Kita nggak kaku-kaku banget. Di Mutiara Motor kita menyediakan pelayanan dan after sales di nomor satu kan. Jadi nggak usah takut. DP kita di 20 bisa nego-nego tipis, ya. Itu tadi Brio e CVT tahun 2014 dibanderol dengan harga cash 108 juta nego tipis dan untuk paket kreditnya itu di DP 20 bisa nego, DP-nya bisa nego nih ya untuk agan-agan, angsuran di 2,8 jutaan selama 4 tahun. Oke. Inilah cukup murah, cukup ekonomis dan tidak menguras kantong tentunya. Nah, untuk di sebelah kiri saya warna putih, tapi bukan pocong ya. Ini bukan pocong ini. Ini kenampakan mobil, tapi bukan makhluk halus. Inilah Calya G-Matic 2017.
ini dia. Nah, Calya G-Matic 2017 ini dimana untuk nomornya berplat ganjil, untuk pajaknya bulan 5 panjang, ini Tangerang Kota. Mobil cukup eye catching, cukup irit, LCGC dan 7 seater cukup ekonomis. Untuk harganya, harganya berapa ya? Untuk harganya ntar saya ngopi dulu, nanti saya kasih tahu bocorannya. Calya G-Matic 2017 dibanderol dengan harga 115 juta nego tipis. 115 juta nego tipis. Harga cashnya cukup murah, 115 ya. Nah, untuk paket kreditnya, paket kredit berapa sih? Ini paket kredit kita ada 2, DP 15, angsuran 3,1, dan untuk DP 20 angsuran di 2,8 ya. Jadi sama nih Brio e-CVT dan Calya G-Matic, untuk DP 20 angsurannya sekitar estimasi 2,8an. Untuk Calya G-Matic 2017 DP 15 angsuran 3,1, dan untuk DP 20 angsuran di 2,8. DP-nya juga masih bisa nego-nego tipis ya. Untuk agan-agan kalau pencari mobil bekas berkualitas, langsung datang aja ke Mutiara Motor atau klik channelnya Menir Otomotif. Insya Allah harganya sangat recommended dan tidak menguras kantong tentunya. Oke agan-agan, itu tadi dua mobil yang cukup apa namanya, cukup irit, cukup murah, ekonomis, dan bagi pekerja atau gaji UMR itu cukup terjangkau. Ya, saya tekankan ini cukup recommended. DP-nya terjangkau, angsurannya terjangkau, dan tidak mahal-mahal banget. Oke, agan-agan. Setelah ini saya biasa akan shoot eksterior dan interiornya. Tapi jangan lupa like and subscribe serta share channelnya Otomotif agar channel gua makin mengudara nih guys. Oke, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ikonik seperti biasa. Kopi hideung heula. Kopinya para lelaki. Salam Otomotif.